Semua tergantung mereka berdua. Kalau memang mereka niatnya berdua baik, berdua memang ada punya niat di luar pertemanan, ya pasti mereka punya rencana-rencana di luar pertemanan. Iya. Bagus bahasanya ya, menghibur. Di luar pertemanan. Aku nih sebenarnya bahasanya jauh lebih baik. Iya. Betul Bang Ipul. Cuma karena aku sudah setuju. Terkonsep begini. Aku setuju. Nanti kalau sana dua-duanya bahasanya bagus. Iya. Nanti tak ada nih antagonisnya, tak ada. Antagonisnya tak ada. Bang Ipul memang bagus. Sekarang pulang. Kamu yang antagonis, aku yang baik ya. Oke. Kita rubah mindset. Enggak bisa please, juga. Please. Karena Bang kamu yang galak. Enggak bisa. Aku enggak bisa galak. Bang Ipul itu lebih sesuai galak kurangnya gitu. Anda lebih bijak. Tidak Bang Ipul. Nah, saat coba di Dangdut Academy ya, apabila dia ngomong-ngomong apa, aku setuju 100% dengan omongan dia. Dan saat Dana menang ya, kita pelukan kan? Kita setuju kan? Jadi, tapi cara penyampaiannya beda, itu saja. Iya. Ya. Lalu mengapa tiba-tiba Ipul minta Fahrul untuk istighfar? Ikuti kelanjutan obrolan mereka yang makin seru dan gokil di video Cumi Camp selanjutnya.